Karena Feng Hao naik ke panggung, sebagian besar pandangan di arena beralih ke panggung. Lagi pula, tidak peduli seberapa banyak mereka mendengarnya, itu hanyalah rumor belaka. Melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah kebenarannya. Oleh karena itu, pada saat ini, orang-orang ini semua menantikan penampilan Feng Hao. Di antara mereka, Leng Yuesen dan Remnan Sado telah memperhatikan dari sudut mata mereka. Di arena, pria itu jelas satu kepala lebih tinggi dari Feng Hao. Dalam hal aura, dia sepertinya lebih unggul. Hal ini membuat senyuman di wajahnya semakin lebar. Saya mendengar bahwa di makam surga Suanming, Anda sendirian menekan tiga anggota muda organisasi dewa. Nada suaranya ringan, seolah dia tidak peduli sama sekali. Hehe. He. Mata Feng Hao sedikit menyipit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengepalkan tinjunya dan lingkaran cahaya kemasan muncul di permukaan tubuhnya. Auranya menyebar dan mengguncang ruangan. Dengan dia sebagai pusatnya, riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang perlahan menyebar. Setiap gerakan yang dia lakukan mengguncang langit dan bumi. Dia benar-benar seperti dewa dari zaman kuno, kekuatannya mengguncang dunia dan meremehkan dunia. Huff. Jejak rasa jijik muncul di mata pria itu. Sudut mulutnya melengkung. Hari ini, saya ingin melihat seberapa unggul tubuh delapan bukaan Anda. Dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tampaknya bahkan seseorang dengan delapan lubang bukanlah tandingannya. Delapan apertur memang memberinya keuntungan besar. Namun, Feng Hao hanyalah orang suci fana tingkat pertama. Berapa banyak keuntungan yang bisa dia dapatkan? Aku akan membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Dengan raungan yang keras, tubuhnya bergetar, dan aura yang kuat muncul darinya. Seolah-olah tsunami tiba-tiba muncul di tengah laut yang tenang, menerjang sembilan langit. Ruang di sekelilingnya benar-benar hancur. Dia berdiri dalam kegelapan pekat, dengan aura agung yang membuat orang merasa tercekik. Dia ingin mengalahkan orang di depannya, membangun kembali prestise Prefektur Nando, dan menggantikan Prefektur Renhuang. Inilah tujuan perjalanannya, dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Keunggulan kediaman Renhuang saat ini adalah karena keberadaan orang ini. Jika dia sudah tidak ada lagi, kediaman Dewa Racun tidak akan peduli dengan kediaman Ren Huang. Apalagi kediaman Dewa Kematian, kedua kediaman tersebut juga tidak akan berbenturan dengan kediaman Nando. Karena ada orang yang meninggal, hal ini tidak akan menguntungkan keduanya. Orang ini, jangan bilang dia memiliki tubuh ilahi gayung selatan. Di kejauhan, seseorang bertanya dengan lemah, "Dewa Langit Nando adalah eksistensi kedua setelah tiga dewa besar selama era mitologi. Dia setara dengan leluhur Racun tertinggi, tubuh ilahinya jelas biasa saja." Selain tiga tubuh dewa tingkat puncak, tidak ada yang bisa menekannya. Oleh karena itu, dia sangat percaya diri dan ingin membunuh Feng Hao dalam satu gerakan. Dia juga ingin memamerkan kekuatannya. Orang yang bertanggung jawab atas Prefektur Nando tampak lebih sombong ketika dia melihat tatapan heran yang diarahkan padanya. Inilah yang dia inginkan. Tubuh ilahi, gayung selatan, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi lengkungan acuh tak acuh. Lapisan warna merah-merah memancar dari matanya. Aura yang sangat mengamuk meledak. Dia seperti pedang ilahi yang tiada taranya saat dia berdiri tegak. Ruang di sekitarnya ditembus dan dipenuhi ribuan lubang, dia langsung berubah menjadi dewa ganas yang bisa menakuti pikiran seseorang. Pembunuhan yang melanggar langit, tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya, dan pedang besar berwarna hitam pekat mengembun di tangannya. Petir menyambar di ujung pedang, seperti hantu, ye futian menyerang pria itu. Dalam hatinya, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan surga. Mengapa dia takut dengan tubuh ilahi di perselatan? Kamu sedang mendekati kematian. Melihat Feng Hao berani menyerang lebih dulu, wajah pria itu menjadi gelap, seolah dia telah dihina. Kemarahan muncul di hatinya. Dia melantunkan segel ilahi dan membentuk segel dengan tangannya. Segera, segel persegi yang mempesona terbentuk, kekuatannya menghancurkan langit dan bumi. Ruang di sekitarnya benar-benar hancur, tidak mampu menahan keberadaannya. Segel dengan dorongan tangannya, segel ilahi yang seperti gunung ilahi menekan ke arah Feng Hao dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Sepertinya dia ingin menekan Feng Hao dengan kekuatannya, membunuh. Feng Hao seperti dewa kematian, matanya seperti lautan darah, dan aura ganas muncul. Dia mengangkat pedang besar itu dan membuat posisi yang bisa membelah langit dan bumi. Melihat ke bawah dari atas, dia menebas ke arah segel persegi. Pada saat ini, hati banyak orang berdebar-debar saat mereka menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Dentang di bawah pengawasan orang banyak, pedang besar dan segel dewa bertabrakan. Tanpa diduga, terdengar suara dentang yang terdengar seperti benturan logam. Itu sangat menusuk telinga dan percikan api beterbangan. Saat kekuatan besar terus berlanjut, Feng Hao mundur beberapa langkah. Namun, segel ilahi juga didorong mundur. Beberapa orang yang bermata tajam bahkan dapat melihat bahwa pada segel persegi, tempat ia bertabrakan dengan pedang besar sebenarnya terdapat retakan seperti jaring laba-laba. Meskipun tidak banyak retakan dan tidak menyebar ke seluruh segel dewa, mereka dapat melihat bahwa segel dewa telah rusak. Bagaimana ini mungkin? Aliran darah mengalir ke tenggorokannya, tetapi pria itu menelannya kembali. Wajahnya sedikit pucat, dan tiba-tiba cahaya dingin keluar dari matanya. Saya tidak percaya bahwa fisik delapan bukaan Anda dapat menahan segel ilahi saya. Segel ilahi Nandou adalah keterampilan rahasia yang diciptakan oleh Dewa Nandou. Itu sangat kuat, dan dikabarkan bahwa Dewa Nandou telah menggunakan keterampilan rahasia ini untuk menekan banyak ahli tertinggi dari ras asing. Pada saat ini, pria itu juga menggunakannya untuk menekan fisik ilahi yang tak terkalahkan, yang membuat pusing para dewa lainnya. Pergi ke neraka. Dia sekali lagi melantunkan mantra kuno dan goyah. Retakan pada segel persegi segera diperbaiki, dan dalam sekejap cahaya ilahi yang lebih menyilaukan meledak. Itu benar-benar tampak seperti gunung dewa yang turun dari wilayah dewa. Cahaya pekat memenuhi seluruh arena, menutupi langit dan menutupi bumi, seolah menutupi matahari. Itu menekan hati setiap orang yang melihat adegan ini. Meskipun mereka berada di luar arena, banyak orang yang mau tidak mau harus mundur beberapa langkah, seolah ingin menghindari segel dewa ini. Gemuruh setelah jejak ilahi diperbaiki, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Saat bergerak, angin dan awan berubah warna, dan hutan belantara berguncang. Cahaya yang menyilaukan itu sepertinya bertahan selamanya, tapi juga sepertinya bertahan sesaat. Ruang itu pecah seperti kaca dan runtuh. Dengan aura yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya, ia membawa ledakan yang memekakan telinga saat mendekati Feng Hao. Seperti yang diharapkan, ini tidak sederhana. Feng Hao terkejut karena pedangnya tidak menghancurkannya. Fisik ilahi Nando ini sungguh luar biasa. Dia mungkin lawan yang kuat. Oleh karena itu, saat dia melihat segel dewa telah diperbaiki, dia tidak ragu-ragu dan membubarkan pedang besar di tangannya. Tangannya bergerak terus-menerus dan dua rune berbeda tergambar. Dengan suara mendengung yang terdengar seperti suara terbakar, segel dewa hitam pekat yang tampak seperti telapak tangan dewa mengembun. Kekuatannya melonjak dan mengguncang langit. Kekuatan agung yang seberat laut dan semegah gunung menyapu dan memenuhi setiap sudut arena. Segel. Dia meneriakkan suara terbakar dan telapak tangan besar itu bergerak. Itu benar-benar seperti dewa dari zaman mitologi yang mengulurkan tangannya dari zaman kuno dan menekannya. Pembaruan kelima. 1372. Pada saat ini, hati semua orang berdebar kencang. Semua pasang mata melihat ke arah yang sama. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Itu adalah telapak tangan yang hitam pekat. Seperti gunung kecil, ia turun dari langit dan muncul di kehampaan. Itu menjangkau dan bertabrakan dengan segel ilahi empat sisi yang mempesona. Ledakan. Aura yang mengesankan dari keduanya tidak terbatas, seperti gunung saat mereka saling bertabrakan dengan keras. Detik berikutnya, ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan seluruh panggung tenggelam dalam cahaya yang menyilaukan. Di dalamnya, seluruh ruang hancur seperti kaca, angin kencang bersiul, dan keluar dari dalam, menghancurkan segalanya saat mereka menyerang sembilan langit. Jika bukan karena penghalang arena, segala sesuatu di sekitarnya akan hancur oleh serangan ini. Meski begitu, pembatas arena masih bergemuruh akibat benturan tersebut. Suaranya sangat menakutkan, menyebabkan banyak orang yang lebih lemah tanpa sadar mundur beberapa langkah. Wajah mereka pucat, pasi seolah ingin menghindari dampaknya. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat yang mempengaruhi jiwa mereka. Hati semua orang berdebar-debar. Ini saat cahaya menyilaukan mereda, mata semua orang dipenuhi keheranan. Pada titik tabrakan, telapak tangan besar berwarna hitam pekat dan segel empat sisi yang cemerlang masih belum meledak. Keduanya seperti senjata ilahi karena mereka saling melawan. Ledakan yang memekakan telinga terus terdengar saat angin kencang yang merusak menyebabkan ruang yang semula tertutup kembali hancur inci demi inci. Dia sebenarnya memiliki keterampilan rahasia yang dapat bersaing dengan Sultan di Heavenly Cell. Seseorang di arena berteriak kaget. Di dunia di mana tubuh ilahi sedang menurun, kelahiran tubuh ilahi di Perselatan benar-benar merupakan keberadaan yang tak tertandingi. Kecuali jika itu adalah fisik tertinggi yang telah diwariskan selama ribuan tahun, itu tidak akan terkalahkan di dunia. Namun saat ini, ada seseorang yang mampu menandinginya. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Fisik delapan lubang benar-benar sesuai dengan namanya. Banyak orang berseru, "Mereka mengaitkan semua ini dengan fisik delapan lubang!" Feng Hao, bagaimanapun, fisik delapan lubang adalah eksistensi yang dapat melawan hukuman surga dengan bantuan fisik Wu Huang. Itu luar biasa dan jelas, tidak kalah dengan tubuh ilahi yang tiada taranya. Dari kelihatannya, tubuh delapan cakra lebih kuat dari tubuh ilahi biduk selatan. Pada saat ini, pemuda itu sudah menjadi orang suci fana tingkat kedua, sementara Feng Hao hanyalah orang suci fana tingkat pertama. Namun, keduanya menemui jalan buntu. Apa maksudnya ini? Seringai di wajah penanggung jawab polisi, Nando membeku dan digantikan oleh ekspresi serius. Bahkan, ada sedikit rasa tidak percaya di kedalaman matanya. Meskipun orang-orang dengan delapan lubang diberkati oleh surga, mustahil bagi mereka untuk melampaui tubuh ilahi yang tiada taranya seperti tubuh ilahi biduk selatan. Ini berarti orang di depan mereka pasti tidak sesederhana tubuh ilahi delapan lubang. Dia, siapa sebenarnya dia? Matanya agak kabur, dan tatapannya berkedip. Namun, dia tidak berani melakukan gerakan tiba-tiba dalam situasi seperti ini. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mampu menangani Liu Chanyan, apalagi orang yang berada di platform tinggi. Feng kecil, tangkap dia. Hancurkan dia sampai mati. Tidak diketahui kapan Long Yue Guan bangun. Saat melihat pemandangan ini, dia berteriak kegirangan. Ekspresi bersemangatnya membuat mata Little King Meng menunjukkan ekspresi, seperti yang diharapkan. Paman ini benar-benar berpura-pura. Pada saat ini, Feng Hao juga sedang tidak enak badan. Setelah setiap tabrakan, ki dan darahnya juga berjatuhan, tapi dia dengan paksa menekannya. Huff. Dia mendengus pelan dan membalikkan tangannya lagi. Sebuah cetakan tangan besar berwarna hitam pekat terbentuk. Kekuatannya sangat besar dan mengguncang sekeliling. Pergi. Dengan lambaian tangannya, cetakan tangan hitam pekat itu menabrak segel ilahi yang mempesona seperti kereta perang. Ledakan. Ledakan yang menggemparkan bumi tersebut menyebabkan darah mengucur dari telinga banyak orang. Di bawah tatapan kaget semua orang, retakan yang terlihat dengan mata telanjang sebenarnya muncul di segel raksasa seperti gunung. Retakan tersebut menyebar di separuh segel ilahi, seperti jaring laba-laba, menyebabkan cahayanya meredup dan kekuatannya menurun drastis. "Puf!" pria itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Telapak tangan yang menopang segel ilahi hampir meledak, berlumuran darah. "Bagaimana ini mungkin?" Dia tidak percaya bahwa orang ini begitu kuat hingga melampaui imajinasinya. "Tidak kusangka, orang ini benar-benar bisa menolak teknik rahasia terbaiknya." Perlu diketahui bahwa sejak dia mulai berkultivasi, dia mengandalkan teknik ini untuk menyapu bersih semua lawannya. Tapi sekarang, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tangan seseorang yang wilayah kekuasaannya lebih rendah darinya. Tidak mungkin dia hanya memiliki fisik delapan lubang. Bagaimana dia bisa melawan tubuh dewa pertempuran selatan milikku? Dia tidak bisa mempercayainya. Kemarahan melonjak di matanya, dan wajahnya sedikit galak. Dia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan oleh anak tanpa nama ini. Dia sombong dan tak tertandingi. Bagaimana dia bisa kalah dari *eight apertures* fisik? Darah Ilahi, padatkan. Dia melantunkan mantra kuno, seolah-olah ada dewa yang bergumam dengan suara rendah. Setetes darah Ilahi yang mempesona keluar dari mulutnya. Ini adalah setetes darah Ilahi asli, inti dari tubuh Ilahi pertempuran Selatan miliknya. Di dalamnya, sajak-sajak yang hebat meluap, menyebarkan tekanan yang tak terbayangkan. Ia meremukkan langit dan bumi, menerangi cakrawala dan memercikkan cahaya ke bumi. Kemudian, sambil berpikir, setetes darah Ilahi ini langsung memasuki segel Ilahi yang melayang tidak jauh dari situ. Berdengung dalam sekejap, segel ilahi empat sisi yang awalnya redup dan berada di ambang kehancuran segera meletus dengan cahaya yang kuat. Itu sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Aura yang sangat besar meletus dalam sekejap itu, menghilangkan dua sidik jari besar yang telah dipadatkan feng hao, menyebabkannya hampir hancur. Gemuruh, segel ilahi bersinar ke segala arah, seperti gunung ilahi yang mampu menekan segalanya. Hanya dengan sedikit gemetar, ruang di sekitarnya hancur. Kekuatan ilahi yang tak terbatas seperti lautan menyebar. Meski dipisahkan oleh pembatas panggung, orang-orang yang dekat dan jauh tertekan hingga sulit bernapas. Feng Hao yang berada di arena secara alami menanggung beban tekanan yang paling berat. Tekanan itu langsung mendorongnya beberapa meter jauhnya, wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Apakah ini kekuatan surgawi yang sebenarnya? Feng Hao tercengang dan agak terharu. Semua tubuh ilahi yang tiada taranya memiliki pembuluh darah suci di dalam tubuh mereka, dan pembuluh darah suci tersebut mengandung darah dengan kekuatan ilahi. Ini juga merupakan dasar dari tubuh ilahi tersebut. Dengan darah ilahi, mereka dapat mendaki ke puncak dan naik ke puncak. Namun, darah ilahi dapat digunakan dalam jumlah banyak, menggunakannya tidak akan bertambah, dan hanya akan menipis, kecuali seseorang menjadi dewa lagi, mustahil menghasilkan darah ilahi. Pada saat ini, pemuda itu juga kehilangan akal sehatnya karena marah, atau lebih tepatnya, bisa dikatakan dia cemas dan ingin membunuh Feng Hao. Oleh karena itu, dia benar-benar menggunakan kartu truf terakhirnya dan ingin membunuh Feng Hao dengan segala cara untuk melampiaskan amarah di hatinya dan membangun prestise prefektur Nandou. 1373. Konyol. Di alun-alun, Leng Yuesen mengerutkan bibirnya dengan jijik. Meski dia sudah mengalihkan pandangannya, dia masih melihat situasi di arena dari sudut matanya. Di sampingnya, di sisi kediaman Asura, sosok sisa itu hanya melirik sekilas namun tidak mengutarakan pendapatnya. Mata merahnya bersinar dengan sedikit kontemplasi. Pada saat ini, pemuda dengan fisik ilahi biduk selatan sepertinya dibuat marah oleh Feng Hao. Itulah sebabnya dia secara impulsif menggunakan darah dewa. Namun, apakah dia benar-benar impulsif? Tidak peduli apapun yang terjadi, darah dewa telah digunakan, dan kekuatan ilahi sangatlah besar. Pada saat ini, seluruh arena dipenuhi dengan tekanan yang tak terbatas; bahkan ruangnya tidak bisa ditutup dan terus-menerus pecah. Ia tidak dapat menahan keberadaan yang begitu kuat. Menurut semua orang, nyawa Feng Hao hanya bisa diselamatkan jika dia mengaku kalah dan gurunya menyelamatkannya. Namun, Feng Hao tidak melakukan itu. Dia juga tidak punya niat untuk meminta bantuan. Di kejauhan, Liu Canyan yang berdiri di bawah platform tinggi bertindak seolah-olah dia tidak melihat situasi di arena dan masih bermain dengan King Meng kecil. Hal ini menyebabkan beberapa orang menjadi bingung apakah dia berpikir bahwa Feng Hao dapat menahan kekuatan ilahi. Reaksi Feng Hao juga sangat aneh. Dia langsung membubarkan kedua segel tangan, dan matanya menjadi sangat merah, sangat jahat, seolah-olah dua lautan darah mengalir. Aura kejam keluar dari tubuhnya, menahan tekanan kekuatan ilahi. Namun, ekspresinya masih sangat jelek. Otot-otot di sekujur tubuhnya menggeliat, seolah-olah ada gunung besar yang menekan tubuhnya. Pembuluh darah tiba-tiba muncul di keningnya. Kekuatan ilahi ini sudah mencapai tingkat Sein. Meskipun Feng Hao mengendalikan kekuatan Battle Will, dia masih tidak bisa menahan kekuatan ilahi ini. Dao of Battle Will miliknya belum membentuk tanda Dao. Siapa? Siapa? Kekuatan ilahi dan kehendak pertempuran bertabrakan seolah-olah itu nyata. Keduanya bertabrakan dan retakan panjang terbuka di antara mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang dapat melihat retakan hitam pekat terus-menerus mendekati Feng Hao. Tampaknya selama ditekan, itu akan mampu menghancurkan Feng Hao. Anak ini sebenarnya menggunakan darah Tuhan. Wajah Xie Yandong dan Yan King sedikit pucat, terutama Yan King, yang sangat mengenal darah Tuhan. Matanya bersinar karena khawatir. Darah Tuhan setara dengan darah Dewa. Bagaimana kekuatannya bisa diremehkan? Jika bukan karena fakta bahwa pemuda ini hanyalah seorang petapa fana tingkat kedua, setetes darah Dewa ini sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Kinger, jangan khawatir. Sueyan, yang berada di samping, memiliki senyuman misterius di wajahnya saat dia menghiburnya. Iya. Kata-katanya sepertinya memiliki semacam kekuatan magis yang membuat Yan King merasa lebih nyaman. Dia tahu betul kemampuan sahabatnya. Gemetar di hadapan kekuatan ilahiku. Melihat Feng Hao dipaksa kembali oleh kekuasaan dewa, pemuda itu menjadi semakin sombong. Dia meraung dan melantunkan mantra kuno, mengaktifkan kekuatan dewa yang terkandung dalam darah dewa. Segera, seluruh arena tenggelam dalam cahaya cemerlang. Begitu darah dewa muncul, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya. Membunuh saat kekuatan dewa mendekat, Feng Hao mengulurkan tangannya dan pedang raksasa hitam pekat mengembun di telapak tangannya. Dia menebas, menghalangi kekuatan Tuhan yang mendekat. Cici, suara sesuatu yang menembus udara terdengar menusuk telinga di antara keduanya. Ruang angkasa terus-menerus terkoyak, dan hembusan angin kencang menderu-deru. "Iya," melihat bahwa Feng Hao benar-benar menentang kekuasaan Tuhan, mata pemuda itu berkilat keheranan kemudian digantikan dengan keganasan. Saya tidak percaya. Dia yakin bahwa, selain beberapa fisik tertinggi, darah Tuhannya benar-benar tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Itu bisa menghancurkan semua musuh atas namanya. Ini adalah paksaan mutlak. Semua metode lain tampak pucat dan tidak berdaya, karena sama sekali tidak berguna. Namun, Feng Hao sekali lagi menolaknya dengan kekuatan battle will-nya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Bagaimana mungkin dia tidak panik? Berdengung. Saat dia melantunkan mantranya, segel ilahi empat sisi yang mempesona itu bergoyang. Aliran kekuatan Tuhan beriak seperti tirai air, menghancurkan ruang dan menekan ke arah Feng Hao. Ledakan Seolah-olah ribuan gunung menekan sembilan langit dan sepuluh bumi, langsung menenggelamkan Feng Hao di bawah kekuatan Tuhan yang kuat ini. Cahaya menyilaukan memenuhi seluruh ruang arena, tidak meninggalkan jejak. Haha, badan delapan lubang biasa saja. Tawa liar terdengar dari dalam arena yang megah, membawa serta kecerobohan yang tak terbatas. Apakah dia mati? Dekat dan jauh, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa badan delapan lubang yang telah menunjukkan kekuatan besar di surga Ming dan menekan anggota organisasi abadi akan mati di bawah kekuasaan Tuhan dalam sekejap mata. Hidup tidak dapat diprediksi. Tubuh ilahi pertempuran selatan jelas merupakan tubuh ilahi yang terkenal, bahkan di benua seratus klan. Oleh karena itu, bukanlah suatu ketidakadilan jika badan delapan lubang dikalahkan olehnya, namun. Jika badan delapan lubang itu mati, kediaman Ren Huang akan kembali berada dalam situasi yang sulit. Terlebih lagi, tubuh dewa pertempuran selatan dari kediaman Nando dapat menghancurkan tubuh delapan lubang yang akan membuat kediaman Nando semakin terkenal. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menggantikan kediaman Ren Huang. Dalam sekejap, banyak orang sepertinya telah memahami sesuatu. Tampaknya, target tubuh pertempuran selatan sejak awal adalah tubuh delapan lubang itu. Sebabnya, sengaja gagal membuat Feng Hao marah. Kemudian, ia menggunakan kekuatan darah ilahi untuk membunuh tubuh delapan lubang dan membangun prestisenya di dunia. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Dia belum mati. Setelah beberapa saat, beberapa orang yang bermata tajam melihat bahwa sebenarnya ada sesosok tubuh dalam cahaya yang menyilaukan itu. Pakaian di tubuhnya sudah robek, dan lapisan cahaya kemasan muncul di sekelilingnya. Matanya merah padam, tanpa kotoran sedikit pun. Mereka dipenuhi dengan kehancuran dan kekejaman, seperti dewa gila. Aura dingin yang menusuk di sekujur tubuhnya telah memadat, dan menyembur keluar, membentuk ruang miliknya. Dalam situasi hidup atau mati itu, dia akhirnya memahami pola dao dari Battle Wheel, yang memungkinkan Battle Will miliknya mengerahkan kekuatan Saint Realm dan melawan Divine Might. Keyakinan abadi, kehendak pertempuran abadi. Ini adalah jenis kekuatan yang sangat istimewa. Semakin tinggi hati seseorang, semakin besar kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Istirahatlah untukku. Dengan membalikkan tangannya, dia memegang pedang raksasa dan langsung menebasnya. Seolah membelah langit dan bumi, layar cahaya yang menyilaukan itu terpotong menjadi dua. Tubuh Ilahi Pertempuran Selatan biasa saja. Melihat pemuda yang tercengang tidak jauh dari sana, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman setan. Dia sangat acuh tak acuh. Ini tidak mungkin, apakah dia juga memiliki kekuatan Ilahi? Banyak orang terkejut bahwa Feng Hao benar-benar dapat mematahkan kekuatan Ilahi Pertempuran Selatan. Mereka mulai meragukan fisik Feng Hao. 1374 Pemaksaan merupakan salah satu jenis penindasan mental yang dapat menghancurkan keimanan seseorang. Kekuatan ilahi adalah tingkat paksaan tertinggi. Pemaksaan semacam ini tidak hanya mampu menghancurkan keimanan seseorang, tetapi juga dapat menyebabkan dunia runtuh hanya dengan satu pemikiran. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Namun, di bawah pengawasan orang banyak, soteran diperdefine, "Might yang tak tertandingi benar-benar hancur." Hal ini tidak hanya membuat tubuh ilahi di perselatan sedikit tidak percaya, namun begitu pula para pengamat. Mereka bahkan curiga bahwa Feng Hao memiliki konstitusi yang lebih mengerikan yang dapat menekan tubuh ilahi di perselatan. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Itu bukan kekuatan ilahi. Setelah mengamati dengan cermat, tidak ada yang merasakan paksaan luar biasa dari Feng Hao, jadi mereka membuat keputusan ini. Kembali ke makam surga Suan Ming, aku mendengar bahwa badan delapan lubang ini pernah menolak paksaan yang mulia abadi dari organisasi abadi. Mungkin dia telah menguasai keterampilan rahasia khusus. Seseorang menebak dan bergumam. Keterampilan rahasia macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Apakah dia yakin bisa menggunakan keterampilan rahasia ini untuk melawan kekuatan ilahi? Seseorang di antara kerumunan itu bertanya, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Penampilan Feng Hao mengejutkan mereka. Mereka tidak melihat sedikit pun rasa takut di mata Feng Hao. Sebaliknya, niat bertarungnya naik turun seperti air pasang. Sepertinya itu bisa menghancurkan segalanya dan menghancurkan langit dan bumi. Mereka tidak dapat memahami keyakinan seperti ini. Mengapa seseorang memiliki keyakinan yang nyaris tak terkalahkan? Apakah dia begitu yakin bahwa dia tidak terkalahkan di dunia ini? Saudara Hao. Melihat dia berdiri dengan anggun di tengah kekuatan ilahi yang mempesona, Joan of Arc dan dua gadis lainnya sedikit bersemangat. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan? Xie Yandong dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega dan melepaskan kekhawatiran di hati mereka. Orang itu tidak bisa melepaskan kekuatan sucinya sama sekali. Yang diandalkan adalah darah dewa murni di tubuhnya. Sekarang setelah dia membuang setetes pun, dia masih memiliki beberapa tetes tersisa. Tubuh dewa yang tak tertandingi semacam ini akan diturunkan dalam garis keturunan langsung para dewa. Selama berabad-abad, hal itu telah muncul beberapa kali. Setiap generasi, tubuh dewa akan mengonsumsi darah dewa untuk membuktikan jalannya sendiri. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu naik ke posisi dewa. Oleh karena itu, darah dewa semakin berkurang dari hari ke hari. Sampai hari ini, berapa yang tersisa? Jika darah dewa habis, dia akan kembali ke tubuh fana dan menjadi manusia biasa. Selanjutnya, tubuh dewa pertempuran selatan akan sepenuhnya lenyap dari dunia, dan tidak ada lagi. Inilah harga penggunaan darah Tuhan. Itulah sebabnya Leng Yuesen, yang memiliki fisik Raja Neter tertinggi, mengejeknya karena ketidaktahuannya. Jika dia menyia-nyiakan darah dewa, dia akan menjadi pendosa dari garis keturunan biduk selatan. Ini adalah landasan utama dari rentang ilahi dan juga landasan yang kuat. Kekuatan ilahi tidak terbatas, mampu menghancurkan segalanya. Namun, ada satu orang yang berdiri tegak, membantai dengan kekuatan ilahi, menggulingkan pemahaman semua orang. Terimalah kematianmu. Melihat Feng Hao yang mengejek tidak jauh dari sana, pemuda itu sangat marah. Wajahnya berkerut, dia meraung dan langsung mendorong keluar segel ilahi empat sisi yang mempesona. Kekuatan ilahi menyebar ke seluruh area saat ia menyerang langsung ke arah Feng Hao. Gemuruh, segel ilahi empat sisi ini sama mempesonanya dengan gunung ilahi. Saat ia bergerak, ruang di sekitarnya retak, meninggalkan ekor hitam panjang. Auranya melonjak seperti gunung dewa, dan kekuatan dewanya menggelinding seperti lautan. Surga membalik telapak tangan Feng Hao, masih tetap megah seperti sebelumnya. Mata merahnya yang merah dipenuhi dengan niat bertarung. Kedua tangannya bergerak, dan telapak tangan raksasa terkondensasi. Auranya pekat dan auranya sangat dingin. Itu seperti senjata hebat yang bisa menghancurkan dunia. Segel ilahi empat sisi dan telapak tangan hitam pekat bertabrakan dengan keras di depan mata semua orang. Gemuruh. Langit dan bumi menjadi sunyi. Tidak ada satupun suara yang keluar dari sekitar. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Pada saat itu, langit dan bumi seolah-olah telah dimusnahkan. Seluruh arena tenggelam oleh cahaya yang cemerlang. Ruang angkasa telah runtuh sepenuhnya, dan semua makhluk hidup telah runtuh. Setelah beberapa saat, ledakan yang menggemparkan bumi terjadi, bergema di cakrawala. Bahkan awan di langit pun pecah, surga membalik telapak tangan. Dalam cahaya yang menyilaukan, suara mengerikan lainnya terdengar. Kemudian terjadi lagi gemuruh dan ledakan lagi. Retakan suara pecahan kaca tiba-tiba terdengar di bawah platform tinggi. Ekspresi orang yang bertanggung jawab atas rumah Nando berubah sangat jelek, bang. Penonton hanya bisa melihat sosok yang bertabrakan dengan pembatas arena. Dia memuntahkan seteguk darah dan meluncur ke bawah. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Hai. Ketika mereka melihatnya dengan jelas, mereka semua menghirup udara dingin. Orang yang kalah sebenarnya adalah pemuda dengan tubuh ilahi Nando. Setelah kekalahannya, pancaran cahaya terang dan gemerlap di atas panggung perlahan memudar. Hanya dengan begitu semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di atas panggung. Gemuruh telapak tangan besar berwarna hitam pekat dengan kekuatan membelah langit menerobos cahaya pekat dan langsung mengenai pemuda yang jatuh ke tanah. Berhenti. Di bawah platform tinggi, orang yang bertanggung jawab atas Nando Mansion berseru. Dia mengulurkan tangan ke arena untuk menghentikan telapak tangan agar tidak jatuh. Bang. Tangan besar itu langsung meledak saat digenggam oleh tangan besar tak kasat mata tersebut. Gelombang energi yang kuat menyapu dan sekali lagi membuat pemuda itu terbang. Dia memuntahkan darah segar, tampak sangat menyedihkan. Semuanya tersebar di arena. Tubuh bagian atas Feng Hao telanjang. Dia dikelilingi oleh lapisan cahaya kemasan samar saat dia berdiri di satu sisi. Di sisi lain, penanggung jawab klan Nando sedang memeriksa luka pemuda itu. Meridian jantungnya tidak rusak. Setelah meraba dada kiri pemuda itu beberapa saat, akhirnya dia menghela nafas lega. "Kamu sedang mendekati kematian," namun jejak darah muncul di mata orang yang bertanggung jawab atas rumah Nando ketika dia melihat tubuh pemuda itu yang hampir hancur. Kemarahan melonjak ke langit, dan niat membunuh melonjak, namun... Ketika dia melihat sepasang mata menawan di bawah platform tinggi yang menyempit menjadi bulan sabit, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya. Baru setelah itu, dia menekan dorongan hati itu. Dia mengatupkan giginya dan bertanya pada Feng Hao, "Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Aku tidak melakukannya." Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata dengan polos, "Namun ada sedikit ejekan di matanya." Di bawah tatapan marah Lin Fan, Feng Hao mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saya baru saja mengatakan bahwa keterampilan saya dangkal. Terkadang saya mungkin membuat kesalahan." Namun, dia tidak mendengarkan saya dan tidak menghindar. Bisakah Anda salahkan aku untuk ini? Terlebih lagi, dia tidak mengaku kalah. Bagaimana aku bisa tahu? Kamu, kamu mendengar ini? Penanggung jawab rumah Nando sangat marah hingga dia muntah darah. Tubuhnya gemetar dan urat di keningnya menonjol, jelas sekali bahwa sangat sulit baginya untuk menanggungnya. Kali ini, mereka mencari Wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Mereka menyia-nyiakan setetes darah ilahi, dan sebenarnya gagal mencapai tujuan mereka membunuh Feng Hao. Semua usaha mereka sia-sia. 1375. Tidak ada yang menyangka pertarungan level ini akan terjadi di turnamen top 100. Bisa dikatakan juara turnamen bintang baru sebelumnya belum mencapai level ini. Kemunculan darah dewa merupakan daya tarik yang besar. Yang paling penting, bahkan dengan darah dewa, fisik ilahi biduk selatan masih dikalahkan. Seberapa kuatkah badan delapan lubang? Apakah dia benar-benar hanya tubuh delapan lubang? Banyak orang bertanya, tetapi tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Segala sesuatu yang digunakan Feng Hao persis sama dengan apa yang dijelaskan di makam Surga Suaming. Pada akhirnya, mungkin dia telah memperoleh semacam warisan yang menantang surga dan teknik rahasia yang kuat. Itulah sebabnya dia mampu melawan kekuatan ilahi dan mengalahkan fisik ilahi di perselatan. Namun, tidak ada yang tahu dengan jelas apa energi gelap gulita yang dia kendalikan. Tidak ada yang tahu teknik rahasia apa yang dia miliki yang dapat melawan kekuatan ilahi. Dia adalah sebuah misteri; seluruh tubuhnya diselimuti kabut, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihat ke dalam dirinya. Haha, untung aku gagal. Wahaha, Feng kecil, bagus sekali. Di bawah platform tinggi, Long Yuanguan tertawa terbahak-bahak. Meskipun luka yang baru saja sembuh terbelah lagi dan darah mengalir keluar, dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia sangat tidak senang setelah ditipu oleh Southern di Divine fisik. Apa yang dilakukan Feng Hao tidak diragukan lagi membantunya melampiaskan amarahnya. Penanggung jawab prefektur Nando tidak punya pilihan lain. Meskipun dia sangat tidak mau, dia hanya bisa menelan amarahnya dan memilih untuk menelan amarahnya. Kali ini. Dia pasti akan kembali dengan tangan kosong. Sayangnya, dia datang dengan keyakinan bahwa dia akan menang. Hasil ini merupakan pukulan besar baginya. Dia benar-benar ingin mengabaikan segalanya dan langsung membunuh Feng Hao, namun dia tidak memiliki keyakinan mutlak. Kemenangan Feng Hao menimbulkan keributan di kalangan penonton. Para jenius muda di alun-alun terdiam. Tidak ada yang berani menantang otoritasnya di arena. Dalam waktu singkat, sembilan arena lainnya berjalan lancar, tetapi arena Feng Hao sepi dan tidak ada yang tertarik selama waktu ini. Penanggung jawab klan Nandou mengirim para jenius muda dari klannya untuk menantang beberapa arena. Saat ekspresinya menjadi cerah, ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Namun, si Yandong dan Yan King menyerang satu demi satu, secara khusus menargetkan orang-orang dari prefektur Nandou. Mereka menunjukkan kekuatan mereka dan membuat banyak orang berseru kaget. Para jenius muda dari prefektur Nandou semuanya terlempar dari panggung. Jika mereka tidak melarikan diri dari arena tepat waktu, mereka mungkin akan mengalami kecelakaan. Itu sungguh menyedihkan. Orang yang paling tertekan adalah orang yang melawan Ge Hong. Pertahanan King Gen er tidak mudah dipatahkan. Ini adalah tanah yang benar-benar saleh, hanya lapisan tipisnya yang merupakan kondensasi esensi jutaan mil sungai dan gunung. Dia benar-benar tidak berdaya, dan pada akhirnya dia masih dipaksa turun panggung oleh Gehong. Istana Kaisar Fana, setelah orang terakhir diusir oleh Joan of Arc, ekspresi penanggung jawab Prefektur Nando sama jeleknya dengan kain lap. Dia datang ke sini dengan ambisi yang tinggi, tetapi sekelompok elit bahkan tidak bisa masuk sepuluh besar. Hal ini membuatnya sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Kali ini, dia pasti tidak akan bersenang-senang ketika kembali. Ayo pergi! Dia menerobos ruang dan pergi bersama sekelompok tentara yang terluka, meninggalkan siluet yang suram. Kali ini, Prefektur Nando benar-benar kehilangan muka, bahkan tidak satu pun dari mereka yang berhasil masuk sepuluh besar. Terlebih lagi, mereka telah menyia-nyiakan setetes darah ilahi yang mungkin mempengaruhi masa depan. Prefektur Nando akan sulit baginya untuk membangun kembali reputasinya. Aku tidak menyangka istana Kaisar Fana akan kedatangan begitu banyak orang luar biasa kali ini banyak orang dari jauh dan dekat berseru. Saat ini, Feng Hao, Xie Yandong, Yan King, Joan of Arc, dan Ge Hong masing-masing menempati sebuah arena, langsung menempati separuh arena. Itu adalah langkah yang mengejutkan, dan juga jarang terjadi dalam rekor kompetisi yang baru dipromosikan. Tidak perlu menyebut Feng Hao, setelah mengalahkan Southern Battle Divine Physique, tidak ada yang berani melawannya. Adapun Kiong Linger, dia telah mengungkapkan tubuh spiritual mendalam sembilan surga miliknya. Mengesampingkan pertanyaan apakah dia cocok untuknya, bahkan jika dia lebih kuat darinya, tidak ada yang mau menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, meskipun kemampuan bertarung Joan of Arc bukanlah yang terkuat di sepuluh arena, tidak ada yang berani menantangnya. Ge Hong memiliki tanah King Minggen. Jika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menembus pertahanan tanah suci seperti itu, siapa yang mau naik? Adapun penampilan Xie Yandong dan Yan King, penonton tercengang. Melawan mereka berdua, tidak ada yang bisa menahan lebih dari tiga gerakan dan tidak terkalahkan. Itulah arti sebenarnya dari api ekstrim. Mungkinkah dia memiliki tubuh dewa api? Ketika Xie Yandong menggunakan api ilahi abadi, seseorang segera mengenalinya dan langsung berseru. Tercatat dalam buku-buku kuno umat manusia bahwa Dewa Ketiadaan memiliki empat fajra penjaga di bawah komandonya. Budidaya mereka sangat mencengangkan. Begitulah cara empat aula besar Istana Kaisar manusia terbentuk. Di saat yang sama, ada juga dua belas dewa yang mengikutinya. Begitulah silsilah Istana Kaisar manusia menjadi silsilah umat manusia terkuat pada saat itu. Namun, dengan lenyapnya Dewa Ketiadaan, Empat fajar penjaga juga menghilang dari pandangan dunia. Kedua belas dewa juga mengasingkan diri dan mundur dari benua seratus ras, tinggal di dunia primordial. Fisik dewa api ini tepatnya adalah fisik ilahi dari dewa api, salah satu dari dua belas dewa. Tingkat kekuatannya memang luar biasa. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang yang telah dikalahkan oleh gerakan api ilahi yang tidak dapat dihancurkan. Ini itu mudah, dan dia dengan mudah mendominasi arena. Tubuh spiritual sembilan surga dan tubuh dewa api keduanya telah muncul. Istana kaisar manusia pasti akan makmur. Eh. Wanita dengan atribut petir itu juga luar biasa. Dia tidak lebih lemah dari tubuh dewa api. Mungkinkah dia berasal dari keluarga Yan di rumah dewa petir? Wow, ini bukan kekuatan petir biasa. Ini mungkin tubuh guntur surgawi yang legendaris. Ia dipelihara secara alami oleh alam. Ia lebih kuat dari para dewa dan sebanding dengan biduk selatan. Karena performa mereka yang luar biasa, sebagian besar orang di kejauhan memperhatikan mereka. Mereka terus-menerus membicarakannya. Beberapa orang berpengetahuan bahkan menebak-nebak identitas mereka. Haha. Mendengarkan diskusi di antara kerumunan, tetua berambut putih di platform tinggi juga memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Wan Hongwen, sebaliknya, tersenyum lebar. Dia bertepuk tangan dan bersorak, yang membuat mata ketiga dekan lainnya memerah karena cemburu. Orang ini sungguh beruntung. Dia benar-benar mendapatkan semua tubuh dewa dan tubuh luar biasa dalam satu gerakan. Huf. Orang yang bertanggung jawab atas pengadilan abis menatap mereka dengan dingin. Meskipun dia tidak bahagia, dia harus mengakui bahwa orang-orang dari istana kaisar manusia memang luar biasa. Kamu ingin menjadi nomor satu? Tidak mungkin. Pandangannya tertuju pada Leng USN yang berada di bawah platform tinggi. Siapa yang bisa bersaing dengan fisik Raja Hades tertinggi dari klan manusia? Oleh karena itu, menurutnya, orang nomor satu yang baru dipromosikan itu sudah sangat mudah. Bahkan Feng Hao yang telah membuka delapan acu porenya pasti tidak akan menandingi fisik Raja Hades tertinggi. 1376 Sebelum kompetisi seleksi pendatang baru, siapa sangka Istana Kaisar Manusia akan tampil begitu baik? fisik delapan lubang, fisik spiritual sembilan surga, fisik petir surgawi, fisik dewa api, dan fisik bumi kingshan. Masing-masing dari mereka membuat orang terkesiap kaget. Terutama setelah seseorang menebak bahwa Yan King mungkin memiliki fisik petir surgawi, dia menjadi menganggur. Lelucon yang luar biasa, tubuh guntur surgawi adalah tubuh dewa yang terkuat di antara dua belas dewa. Bahkan seseorang seperti dewa surgawi Nando harus mundur jika dia menghadapi tubuh guntur surgawi. Siapa yang berani memprovokasi dia? Terlebih lagi, dikabarkan bahwa ketika fisik petir surgawi mencapai puncaknya, ia dapat menghancurkan segalanya. Orang-orang yang baru saja dikalahkan oleh Yan King sudah menjelaskan semuanya. Namun, bagaimana Istana Asura dan Istana Sembilan Neraka bisa membiarkan Istana Kaisar Manusia memonopoli kelima arena? Lalu, bayangan Leng Yusen menyerang, menantang Xia Yandong dan Ge Hong. Tanpa ketegangan apapun, pertahanan fisik bumi King San dipatahkan, dan Ge Hong dikalahkan. Xie Yandong, sebaliknya, terlibat dalam pertarungan sengit dengan Leng Yusen. Faktanya, dia tahu betul bahwa dia bukanlah tandingan fisik Raja Neter tertinggi, tapi dia melakukan yang terbaik untuk memaksa Leng Yusen menggunakan lebih banyak kartu asnya. Bajingan terkutuk. Leng Yusen secara alami memahami niatnya. Hatinya dipenuhi kebencian, dan amarahnya meluap-luap. Orang ini telah merusak rencananya berkali-kali. Saat itu di makam kuno, dia memanfaatkan fakta bahwa dia telah terjebak oleh formasi untuk mencuri manik spiritual. Pada akhirnya, dia mengejarnya sejauh ribuan mil dan bahkan memasuki benua langit bela diri. Sepertinya kamu benar-benar ingin tahu kartu trufku. Melihat Xia Yandong yang berada di lahar, mata Leng Yusen menjadi dingin. Mereka seperti dua api penyucian yang gelap, memenjarakan hati orang-orang dan membuat mereka kehilangan akal. He he. Yandong tidak mengatakan apapun. Dia menyeringai dan menjadi sangat berhati-hati. Dia melantunkan mantra kuno dan magma di sekitarnya mulai mendidih. Seolah-olah iblis api besar sedang mengaum di langit. Gelombang panas di sekitarnya melonjak, dan ruangan itu terbakar seperti plastik. Lubang hitam pekat itu sangat menakutkan. Hanya dengan pandangan sekilas, seseorang akan memiliki keinginan untuk melarikan diri. Semut akan selalu menjadi semut. Mata dingin, Leng Yu, tidak berubah sama sekali saat dia mengucapkan kata-kata itu tanpa emosi sedikit pun. Dalam sekejap, matanya berubah menjadi biru aneh yang bisa membekukan jiwa orang lain. Selanjutnya, ada lapisan energi biru tua yang melayang di sekelilingnya, langsung membekukan ruang di sekitarnya seolah-olah terbuat dari es, bersinar terang, seolah-olah itu adalah sebuah eksistensi yang solid. Selain itu, dia mengulurkan tangan, menghadap Xie Yandong, mulutnya mengeluarkan mantra dingin, kuno, berat dan seperti suara terbakar. Penjara surgawi raja dunia bawah. Wus, wus. Aura kuat menyebar, langsung bergulir ke arah Xie Yandong. Sepanjang jalan, meski ruangan itu tidak pecah, anehnya ruangan itu membeku seperti cermin. Dari jauh, tempat ini benar-benar tampak seperti penjara surgawi. Iblis api besar itu langsung dipadamkan. Selama cermin aneh itu menyebar, semuanya akan membeku. Magma yang menakutkan itu juga langsung membeku. Embun beku memenuhi langit. Iblis api yang dapat membakar langit dan bumi kehilangan semangatnya, seolah-olah terjebak di penjara surgawi, menunggu kematian. Langit dan bumi sunyi, hanya api ketuhananku yang tidak akan padam. Melihat ini, ekspresi Xie Yandong berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia langsung duduk bersila dan melantunkan mantra. Suara pembakaran terdengar dan gumpalan api menyala di dadanya, meletus dengan suhu yang mencengangkan, menyelimuti tubuhnya dalam radius 2 meter. Ruangan tersebut dibakar dengan lubang-lubang yang terlihat seperti plastik yang muncul saat dibakar, dan pada saat yang sama, juga menghalangi penjara surgawi yang seperti cermin untuk mendekat. Fisik dewa api memang luar biasa. Di kejauhan, di arena, Feng Hao diam-diam memuji penampilan Xie Yandong. Di saat yang sama, dia juga memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Leng Yusen. Setelah energi dingin menyebar, pusaran bela diri ilusi di tubuhnya melonjak seperti lautan luas, seolah ingin bertarung. "Apa yang terjadi? Kenapa ada gerakan aneh seperti itu?" Feng Hao bingung. Dia sama sekali tidak bisa memahami kegelisahan pusaran bela diri ilusi. Dia tidak mengerti mengapa ia bertindak begitu aneh setelah merasakan keberadaan energi semacam ini. Kembali ke makam kuno pertempuran surgawi, ketika Leng Yusen menggunakan kekuatan suci dewa dunia bawah, pusaran bela diri ilusi menjadi gelisah. Pada saat itu, dia belum menguasai pusaran bela diri ilusi, dan itu hampir membunuhnya saat itu juga. Sekarang sama saja. Pusaran bela diri ilusi yang gelisah memberitahu Feng Hao bahwa ia tampaknya memiliki permusuhan alami terhadap pemilik energi semacam ini. Hal ini membuat Feng Hao bingung. Dewa Ketiadaan dan Sembilan Raja Dunia Bawah adalah tiga dewa penguasa ras manusia. Mereka telah bekerja sama untuk menciptakan dunia bagi ras manusia. Mengapa keduanya saling bermusuhan? Dia menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Dia diam-diam menekan kegelisahan pusaran bela diri ilusi dan memandang arena Xie Yandong dengan ekspresi serius. Pada saat ini, bahkan jika Xie Yandong menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan dengan arti api sejati, ruang seperti cermin penjara masih perlahan mendekatinya. Api ilahi di depannya seperti nyala api yang tertiup angin kencang. Itu berkedip-kedip dengan tidak stabil, seolah-olah bisa padam kapan saja. Warnanya juga meredup, dan tidak secerah sebelumnya. Setelah beberapa saat, suhu di sekitar turun drastis. Retakan di ruang yang terbakar oleh suhu yang mengejutkan menutup. Udara dingin menyebar dan perlahan mendekat, seolah hendak memadamkan api terakhir. Xie Yandong masih duduk di sana dengan mata terpejam. Wajahnya sedikit pucat, dan dia masih melantunkan mantra kuno. Dia seperti manusia fana yang berjuang dalam kegelapan dan kedinginan. Seluruh semangat, energi, dan semangatnya melindungi api di depannya. Huh, aku masih akan kalah. Feng Hao menghela nafas pelan. Meski dia masih bertahan, itu hanya masalah waktu. Benar saja, hanya dalam beberapa menit, ruang seperti penjara mendekati Xie Yandong. Jaraknya hanya beberapa sentimeter, tapi hampir menembus kulitnya dan membekukannya. Apakah aku akan kalah? Xie Yandong sepertinya merasakannya. Sudut mulutnya membentuk senyuman pahit. Dia membuka matanya dan melihat nyala api di dadanya. Itu akan padam di detik berikutnya. Tiba-tiba, matanya bergetar. Di matanya, yang ada hanyalah nyala api kecil ini. Ia tidak bergerak, seolah-olah dia lupa di mana dia berada. Di bawah tekanan ini, dia sepertinya memasuki keadaan yang aneh. Perlahan, gelombang panas terik menyebar dari tubuhnya. 1377. Dia mengaku kalah. Suara acuh tak acuh namun sangat menggema terdengar. Tampaknya ia memiliki kekuatan magis yang tak terlukiskan. Di arena, ruang suram dan suram yang mirip dengan penjara surgawi langsung menegang dan memadat, membuatnya sulit untuk maju satu inci pun. Dengan demikian, nyala api yang semula akan padam pada detik berikutnya dengan keras kepala bertahan di dada Siayandong. Orang yang bergerak sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab atas kediaman Kaisar Fana di platform tinggi, tetua berambut putih dengan kulit awet muda. Dengan penglihatannya, dia secara alami tahu situasi seperti apa yang dialami Xie Yandong saat ini. Jika dia diganggu, kesempatan langka seperti itu akan sia-sia. Huff. Melihat Xie Yandong menatap kosong ke arah nyala api yang berkelap-kelip di tengah badai, Leng Yuesen dengan dingin mendengus, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, lawannya sudah mengaku kalah. Meskipun dia sombong, dia tidak cukup sombong untuk melakukan trik apapun di bawah pandangan tetua berambut putih dengan kulit awet muda. Fiu. Di arena, Feng Hao tidak bisa menahan nafas lega. Sudut mulutnya melengkung samar di level Sia Yandong. Terlalu sulit untuk maju lebih jauh. Pencerahan seperti ini sangat sulit didapat. Mungkin saja seseorang tidak akan menemukannya seumur hidupnya, dan mungkin juga mereka akan tenggelam di dalamnya pada detik berikutnya. Jelas sekali, setelah memasuki pencerahan ini, pemahaman Sia Yandong tentang arti api yang sebenarnya akan mengambil satu langkah maju, meskipun arena ini telah jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Arena lainnya tidak menganggur sama sekali. Ketika tidak banyak orang yang tersisa di arena, Samsara akhirnya bergerak. Lawannya sangat berbakat dan memiliki keterampilan luar biasa. Dia sudah mengalahkan lima orang, namun dalam keheningan, Samsara telah menaruh belati dingin di leher lawannya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, metode seperti itu membuat orang-orang di dekat dan jauh merinding. Lawannya merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia langsung mengakui kekalahan. Dia tahu betul bahwa jika dia bertemu dewa kematian seperti itu di dunia luar, kepalanya pasti sudah dipenggal. Pada saat ini, Feng Hao. Leng Yusen dan Remnan Sado masing-masing berdiri di arenanya masing-masing. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka bertiga saling memandang dari kejauhan. Sepertinya mereka sudah mengetahui kalau akan terjadi pertarungan sengit di antara mereka bertiga. Kemenangan dan kekalahan tidak pasti dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka pasti menang. Meskipun Feng Hao hanya bisa mengendalikan 10% energi asal angkatan bela diri kekosongan, dia memiliki energi hukuman Tuhan. Selain niat bertarungnya, dia telah naik ke alam sage, yang setara dengan 30% kekuatannya, yang sama dengan dua alam lainnya. Namun, terlalu sulit meraih kemenangan. Tuan, apakah ada cara? Feng Hao menutup matanya dan bertanya pada Penatua Fen dalam pikirannya. Saat ini, dia memiliki terlalu sedikit metode. Dia hanya memiliki dua gerakan membunuh, Sky Breaking Annihilation dan Sky Flipping Handprint. Dibandingkan dengan para jenius yang berasal dari keluarga dan kekuatan besar, dia jauh dari rasa percaya diri. Namun, yang membuatnya senang adalah sky flipping handprint terlalu luar biasa. Saat pertama kali mendapatkannya, itu hanya keterampilan bela diri tingkat bumi. Tapi sekarang, ketika digunakan dengan void martial force, kekuatannya sangat besar dan bisa dibandingkan dengan keterampilan rahasia para dewa. Ini membuatnya merasa tidak percaya, dan dia bertanya-tanya apakah ini adalah keterampilan rahasia eksklusif yang disiapkan untuk angkatan bela diri void. Kalau tidak, bagaimana ia bisa mengalahkan segel surgawi di perselatan dari fisik ilahi di perselatan? Ada misteri di dalamnya, tapi Feng Hao tidak mampu mengungkapnya. Dia tidak mengerti mengapa teknik rahasia Dewa Kekosongan akan berakhir di benua surga bela diri. Berapa banyak hal yang tidak dia ketahui? Tubuh fisik tertinggi Anda memiliki bakat luar angkasa. Setelah merenung sejenak, suara penatua Feng terdengar di benaknya. "Ya, ada," Feng Hao terkejut, hatinya bergetar, dan dia bertanya dengan penuh semangat, "Guru, mungkinkah Anda memiliki keterampilan rahasia luar angkasa?" "Ya," suara acuh tak acuh penatua Feng terdengar di masa lalu. Aku mendapatkannya di makam kuno. Meskipun keterampilan rahasia luar angkasa sangat berharga, jika seseorang tidak memiliki bakat luar angkasa, itu tidak ada gunanya. Tuan, cepat berikan padaku. Feng Hao sedikit cemas, dan matanya memerah. Di sisi lain panggung, pria bernama Su Wu, yang memiliki bakat luar angkasa, terlalu kejam. Bahkan para elit jenius dari Asura Manor dan Nine Nether Manor dirobohkan dengan satu gerakan. Kekuatan bakat luar angkasa ditampilkan di tangannya, dan Feng Hao sangat iri. Awalnya dia ingin pergi ke Akademi Surgawi untuk mencarinya setelah kompetisi besar. Sekarang, setelah dia mendengar kata-kata Penatua Fen, dia terkejut. Wali Penatua Fen melontarkan dua kata ini. Setelah Feng Hao menekan kegembiraan di hatinya, sebuah keterampilan rahasia muncul di benaknya. Seni Kaisar Langit Luas, lima kata kuno muncul, mengandung banyak informasi. Mereka muncul di benaknya, berubah menjadi titik cahaya yang tampaknya terintegrasi ke dalam inti daunnya. Berdengung pada saat itu. Inti Dao dalam pikiran Feng Hao bergetar, dan suara mendengung yang aneh terdengar. Itu sama menakutkannya dengan suara terbakar. Riak-riak aneh muncul di benaknya, seolah-olah dia sedang mempraktikkan sesuatu. Jika Feng Hao membenamkan pikirannya ke dalam ruang inti Dao, dia akan dapat melihat tanda di dinding inti Dao bersinar. Suara pembakaran yang menakutkan datang dari rune ini. Namun, Feng Hao yang saat ini tenggelam dalam keterampilan rahasia ini tidak memperhatikan hal ini. Seluruh pikirannya terfokus pada mempraktikkan keterampilan rahasia luar angkasa yang baru ini. Ini adalah seni kaisar yang kuno dan misterius. Ada bab tentang pergerakan, dan ada juga bab tentang serangan. Bab tentang gerak, seperti namanya, berfokus pada kecepatan. Itu disebut seni gerakan langit luas. Seni gerakan langit luas menekankan pada kecepatan. Ketika sudah dikuasai, seseorang dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam satu tarikan napas. Dalam beberapa tarikan napas, seseorang dapat melakukan perjalanan melintasi wilayah yang luas dan mencapai alam pergerakan surga. Seseorang akan menjadi seperti dewa luar biasa yang bisa datang dan pergi tanpa jejak. Bab tentang serangan adalah metode yang menggunakan energi spasial untuk menyerang. Itu disebut seni disintegrasi langit luas. Seni disintegrasi langit luas bisa dikatakan bersifat tirani. Selama seseorang menginginkannya, ruang akan berada di bawah kendalinya, dan kemudian hancur untuk digunakan sendiri. Seseorang dapat memadatkannya menjadi senjata yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada musuhnya. Satu gerakan dan satu serangan itu benar-benar seni surgawi. Itu diciptakan oleh nenek moyang manusia di era primordial. Dia dikenal sebagai petapa langit luas, dan kendalinya atas energi spasial tak tertandingi. Dia bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap dan membunuh tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini, Feng Hao dengan hati-hati menyimpulkan dua teknik rahasia untuk mengendalikannya dan menggunakannya melawan musuh-musuhnya. Jika dia bisa mengendalikan kedua keterampilan rahasia ini, peluangnya untuk menang pasti akan lebih besar. Seni disintegrasi langit luas pasti akan memberikan kejutan besar bagi semua lawannya. Pada saat ini, arena lainnya perlahan berhenti, hanya ada beberapa orang yang tersisa di alun-alun. Kemungkinan besar 10 besar akan segera ditentukan. 1378. 10 arena kurang lebih sudah diselesaikan. Mereka yang awalnya ingin menantang menyerah pada ide tersebut setelah melihat kekuatan orang-orang di arena. Satu jam kemudian, 10 arena semuanya kosong. Tidak ada yang naik untuk menantangnya lagi. Xie Yandong, yang berada di tengah momen pencerahan, dipindahkan dari arena oleh lelaki tua berkulit kemerahan melalui beberapa cara yang hebat. Saat ini, di 10 tahap pertempuran, hanya Yan King, Qiong Ling'er, Samsara, Leng Yuesen, Sado, Suu, dengan kemampuan spasial bawaannya, Leng Heng dengan meter fisik dan dua orang dari Asura Manor, termasuk Feng Hao. Totalnya ada sepuluh orang. Hasil ini cukup menunjukkan kekuatan Akademi Elysium. Tentu saja, Poison God Manor dan Nando Manor juga kuat. Namun, Poison God Manor mundur karena masalah Feng Hao, sedangkan untuk Nando Manor mereka sengaja mempersulit kelompok Feng Hao. Tak satu pun dari mereka masuk sepuluh besar. Itulah sebabnya situasi saat ini seperti ini. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan para ahli tertinggi umat manusia sama sekali tidak ada bandingannya dengan manusia biasa. Kali ini, jika bukan karena keterlambatan Suhu, dia pasti sudah memasuki Elysium juga. Oleh karena itu, meskipun ada aturan seperti itu, turnamen pendatang baru masih merupakan kompetisi antar kekuatan tertinggi. Namun, Feng Hao, yang saat ini berdiri di arena, tampak sedikit aneh. Matanya terpejam saat dia berdiri di arena, tidak bergerak sama sekali. Aura seluruh tubuhnya benar-benar terkendali, seolah-olah dia telah tertidur lelap, menyebabkan orang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Siapa lagi yang ingin menantang? Orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh arena. Setelah tiga putaran berturut-turut, tidak ada yang merespons. Para jenius muda yang berdiri di alun-alun juga meninggalkan arena sendirian. Oleh karena itu, saat ini hanya tersisa sepuluh orang di arena alun-alun. Karena tidak ada lagi penantang, maka saya umumkan bahwa kompetisi 100 teratas telah berakhir. Sekarang kita akan memasuki final turnamen pendatang baru. Saat dia selesai berbicara, dia mundur beberapa langkah. Orang yang bertanggung jawab atas Mortal Emperor Manor, yang lebih tua, melangkah maju dan membacakan informasi dari 10 orang. Feng Hao, Istana Kaisarvana. Yan King, kediaman Kaisarvana. Joan of Arc, Istana Kaisarvana. Satu demi satu nama-nama itu dibacakan, dan asal-usulnya disebutkan sehingga menimbulkan keributan di tengah kerumunan. Mortal Emperor Manor sebenarnya memiliki orang terbanyak dalam sepuluh besar, sebanding dengan Asura Manor. Sungguh mengejutkan, aku pikir Prefektur Nandou akan menggantikan kediaman Ren Huang. Kali ini, Prefektur Nandou menderita kerugian ganda. Setelah menghabiskan setetes darah ilahi, berapa tetes yang tersisa? Aku khawatir Prefektur Nandou akan mengalami kemunduran. Di kejauhan, beberapa orang di antara kerumunan itu menghela nafas dan berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, tidak ada yang merasa ada yang salah dengan hal itu. Apakah itu Feng Hao, Yan King dengan tubuh guntur surgawi, atau Joan of Arc dengan tubuh roh misterius sembilan surga, mereka semua sangat kuat. Tak heran jika mereka bisa masuk sepuluh besar. Sebaliknya, semua orang merasa itu adalah hal yang biasa. Jika bukan karena kemunculan begitu banyak ahli kali ini, Xia Yandong dengan fisik Dewa Api pasti akan masuk sepuluh besar. Selain itu, Xie si Yandong dari Longyue Pass juga seorang jenderal yang kuat. Jika dia mengikuti kompetisi pendatang baru sebelumnya, dia bahkan bisa bersaing untuk posisi tiga besar. Namun, meski mereka tersingkir, kekuatan mereka diingat oleh semua orang. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Mereka diyakini akan menjadi pilar prefektur di masa depan. Mortal Emperor Manor memiliki orang-orang yang kuat dan baik hati. Ini tidak kalah dengan zaman kemasan seni bela diri ilusi. Ini adalah berkah bagi umat manusia. Beberapa generasi tua menghela nafas dengan emosi, dan ada sedikit air mata di mata tua mereka yang berlumpur. Ras manusia masih merupakan ras yang lemah di benua seratus ras. Di luar, siapapun akan mencemooh penyebutan ras manusia. Siapa yang akan merasa senang dengan hal itu? Mereka tidak peduli siapa yang masuk Akademi Sageli Heaven, tapi mereka berharap akan ada ahli sejati yang mendukung mereka. Hanya dengan begitu ras manusia dapat dihormati oleh orang lain ketika mereka keluar. Saat ini, mereka melihat harapan untuk bangkitnya ras manusia dari sepuluh besar. Ras asing yang bersembunyi di tengah kerumunan sangat khawatir, dan mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Kekuatan ras manusia bukanlah hal yang baik bagi mereka. Sepuluh orang ini telah masuk sepuluh besar kompetisi besar. Saat suara itu memudar, sepuluh arena menghilang dan memadat menjadi satu arena. Sepuluh orang itu mendarat di alun-alun dan berdiri di tempat yang berbeda. Yang aneh adalah Feng Hao masih tidak bergerak. Dia berdiri di sana seolah-olah dia ketakutan. Dia masih tidak bergerak. Paman, ayah sungguh luar biasa. King Meng kecil, yang digendong oleh Liu Canyan melambaikan tangannya dan berteriak dengan penuh semangat. "King Wu yang berada di sampingnya mengungkapkan ekspresi rumit. Bisakah dia menerima suami yang sudah mempunyai tiga istri? Dia merasakan sesak di dadanya dan sedikit tidak nyaman. Namun, melihat King mengkecil, dia tidak sanggup untuk pergi. Dia bisa memilih untuk tidak punya suami, tapi King mengkecil tidak bisa hidup tanpa ayah." Di kediaman Dewa Racun, obrolan dan pertanyaan King mengkecil setiap malam membuatnya tidak bisa menjawab. "Siapa ayahnya?" Saudari King Wu. Wan Xin sepertinya telah memahami pikirannya dan berjalan mendekat. Di bawah tatapan bingungnya, dia berkata langsung, Saudari King Wu mengira Saudara Hao adalah seorang playboy, bukan? Mendengar ini, tatapan King Wu sedikit mengelak, yang membuat Wan Xin menghela nafas dalam hatinya. Faktanya, orang yang paling merasa dirugikan adalah dia. Dia dan Feng Hao saling kenal dan awalnya merupakan kekasih masa kecil. Namun karena perubahan di kemudian hari, ada penambahan Joan of Arc yang memiliki hubungan anak dengan Feng Hao. Saudara Hao bukan tipe orang seperti yang kamu kira. Melihat sosok di alun-alun, mata Xin menunjukkan sakit hati dan rasa manis. Feng Hao jelas merupakan suami yang baik. Dia bisa mengambil tanggung jawab. Dia selalu bekerja keras untuk menciptakan keluarga bahagia. Dia memilih untuk menanggung semuanya sendirian. Betapapun beratnya, betapapun melelahkannya, dia tidak pernah mengeluh. Saudari King Wu, singkatnya, jangan berpikir untuk meninggalkan Saudara Hao. Oke. Saya yakin jika ingatanmu pulih, kamu pasti tidak akan meninggalkan Saudara Hao. Dia menatap King Wu dengan tatapan memohon. Di mata King Wu, dia melihat segala macam kontradiksi dan emosi. Dia takut King Wu akan diam-diam meninggalkan Feng Hao. Pada saat itu, Feng Hao pasti akan jatuh ke dalam keadaan gila. Oke, okay. melihat ketulusan dan permohonan di matanya, King Wu mengangguk setelah sekian lama. Dia telah memutuskan bahwa jika dia memulihkan ingatannya dan menemukan bahwa hubungan di antara mereka tidak dalam, dia akan tetap memilih untuk pergi pada saat itu. Tapi sekarang... Dia juga tahu bahwa jika racun pemakan jantung tidak dihilangkan, maka ingatannya sebelumnya akan hilang sepenuhnya. Terima kasih, Suster King Wu. Wan Xin memegang tangannya, air mata berkaca-kaca. Dia benar-benar tidak ingin melihat kakak haunya begitu kuyu. 1379 Mereka yang masuk sepuluh besar setidaknya akan memenuhi syarat untuk tinggal di Dao Comprehension Ground selama sebulan. Oleh karena itu, pada saat ini, banyak pasang mata yang menyala-nyala terfokus pada sepuluh sosok di alun-alun. Meskipun agak berlebihan jika satu hari di Dao Comprehension Ground bisa disamakan dengan satu tahun di dunia luar, tidak diragukan lagi hal ini menunjukkan betapa luar biasa Dao Comprehension Ground itu. Ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia luar. Dikatakan bahwa Dao Comprehension Ground dibangun oleh tiga guru Ilahi dari ras manusia. Dao yang ada di dalamnya ribuan kali lebih jelas daripada dunia luar, itulah sebabnya ia memiliki efek yang menantang surga. Pada saat ini, 10 orang semuanya memiliki kualifikasi untuk memasuki Dao Comprehension Ground. Selanjutnya, sang juara bisa bertahan selama satu tahun. Setahun bisa mengubah banyak hal. Pernah ada seorang juara yang naik dari alam suci fana orde kedua ke alam suci fana orde ke-6. Dalam setahun, kecepatan seperti itu tidak bisa digambarkan sebagai tidak menakutkan. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tanah pemahaman Dao adalah tanah dewa untuk bercocok tanam. Selain itu, satu tahun akan memungkinkan sang juara untuk memperlebar jarak antara dirinya dan rekan-rekannya. Sepuluh besar sudah diputuskan. Sekarang, mari kita masuk final. Tetua berambut putih mengalihkan pandangannya ke seberang alun-alun saat dia mengirimkan suaranya sekali lagi. Final akan ditentukan dengan undian. Setelah lima besar ditentukan, satu orang lagi akan dipilih melalui undian. Itu akan menjadi tiga lawan tiga, dan pemenangnya akan masuk tiga besar. Tiga teratas akan bertarung dalam dua ronde, dan pemenang dari dua ronde akan menjadi juara. Nak, bangun. Feng Hao, yang tenggelam dalam pelatihannya, dibangunkan dengan kasar oleh Penatua Fen. Apa yang salah? Dia membuka matanya, yang dipenuhi kebingungan. Melihat sekeliling, dia menemukan panggung itu kosong. Yan King dan yang lainnya berdiri di depan kotak karton di bawah panggung, masing-masing memegang bola kertas di tangan mereka. Terlebih lagi, mereka semua memandangnya dengan heran. Eh! Wajah Feng Hao menegang, tapi dia segera bereaksi. Kakinya bergerak dan dia muncul di depan kotak kardus. Dia mengulurkan tangannya ke dalam kotak dan meraba-raba, hanya untuk menemukan bahwa hanya ada sehelai kertas yang tersisa. Jadi, dia mengeluarkannya. Nomor 9. Ketika dia membuka bola kertas itu, dia menemukan ada dua kata tertulis di atasnya. Saudara Hao, berapa nomor teleponmu? Yan King dan Joan of Arc membungkuk. Di sini. Feng Hao menyerahkan kertas itu kepada mereka. Nomor sembilan, syukurlah kamu tidak menabrakku. Setelah membacanya, Joan of Arc dengan lembut menepuk dadanya yang menjulang tinggi dan menghela nafas lega. Penampilan imutnya membuat Feng Hao melindunginya dengan hati-hati, seolah dia tidak ingin orang lain melihat sisi imutnya. Yan King menghela nafas lega. Selama itu bukan Feng Hao, dia yakin dia bisa menang. Tidak peduli siapa itu, saudara Hao, apa yang terjadi padamu tadi? Joan of Arc dengan malu-malu mendorongnya menjauh. Wajah cantiknya sedikit merah saat dia mengangkat kepalanya dan bertanya padanya, "Oh, ini masalah kecil." Sudut mulut Feng Hao melengkung saat kilatan melintas di matanya. Baru saja dia berkonsentrasi pada latihan disintegrasi langit luar angkasa, meskipun dia belum menggunakannya dalam latihan, dia sudah bisa melakukannya di otaknya. Kemudian sudah dilakukan. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda peraturannya. Setelah lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu melirik Feng Hao, dia mulai menjelaskan peraturannya secara detail. Angka ganjil lawan angka genap, angka satu lawan angka dua, angka tiga lawan angka empat, dan seterusnya. Sekarang, nomor satu dan nomor dua naik ke panggung. Astaga, astaga. Saat suaranya turun, Leng Yusen dan Leng Heng melompat ke arena. Seketika, begitu mereka melihat Leng Yusen, wajah Leng Heng menjadi pucat. Pada akhirnya, keduanya bahkan tidak bertengkar. Leng Heng langsung mengaku kalah. Dia berdiri di sana dengan frustrasi, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia memiliki sembilan kata tubuh ilahi, yang luar biasa. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan badan tertinggi Nether King di hadapannya? Oleh karena itu, ia langsung mengaku kalah, tidak ingin menyinggung perasaan Leng Yusen. Lalu, nomor tiga dan nomor empat. Nomor tiga adalah Joan of Arc, dan yang lainnya dari Suramanor. Hati-hati, jika kamu tidak bisa melakukannya, akui kekalahan. Feng Hao dengan hati-hati menginstruksikannya, karena takut dia akan terluka. Saya tahu, Saudara Hao. Jangan khawatir. Joan of Arc tersenyum manis. Seperti peri dari sembilan surga, gaunnya berkibar tertiup angin saat dia melayang ke arena, meninggalkan siluet yang menakjubkan. Keduanya adalah orang suci fana tahap pertama. Energi darah orang itu sungguh luar biasa. Begitu dia menggunakannya, seluruh arena diselimuti cahaya berdarah, seperti lautan darah. Joan of Arc tentu saja tidak mau kalah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan spiritual langit dan bumi untuk memperkuat dirinya dan menekan lawannya. Tanpa diduga, mereka berada pada posisi yang sama. Fiu. Melihat Joan of Arc mampu mengatasinya, Feng Hao menghela nafas lega. Dia melakukan banyak tugas, berlatih otaknya sambil melihat perubahan di arena. Tidak diragukan lagi, Joan of Arc mampu menjadi begitu kuat dan menghadapinya dengan kedewasaan. Ini adalah hasil dari pelatihan Liu Chanyan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat dalam memilih mentor ini. Namun Joan of Arc tetap kalah. Ini terjadi setelah murid Asura Manor menahan diri, dan dia hanya berhasil bertahan selama hampir satu jam. Bagaimanapun, meskipun fisik spiritual mendalam sembilan surga sangat kuat, ia tidak dikenal karena kemampuan ofensifnya. Meskipun kemampuan ofensifnya luar biasa, kekuatan siswa Asura Manor itu tidak kalah dengan Leng Hang dari sembilan meter fisik. Tentu saja, dia bisa mengalahkannya. Saudara Hao, Wajah Joan of Arc penuh dengan kesedihan saat dia berjalan mendekat. Baiklah, baiklah. Di bawah pengawasan orang banyak, Feng Hao tidak bisa terlalu intim. Dia hanya menghiburnya dan menangkupkan tangannya ke arah murid Asura Manor. "Saudaraku, terima kasih sudah menahan diri." Mem. Murid Asura Manor terkejut, sedikit kejutan melintas di matanya. Segera setelah itu, dia menangkupkan tangannya dan kembali ke kemahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nomor 5 dan 6, naik. Ekspresi tetua berambut putih itu tidak berubah. Seolah-olah dia sudah memperkirakan hasilnya. Dia berbicara lagi. Nomor lima adalah Samsara, nomor enam adalah sisa bayangan. Ini adalah pertarungan yang sangat mendebarkan. Hanya sisa bayangan yang berdiri di arena. Samsara tidak terlihat. Dia telah berubah menjadi embusan angin dan menyatu dengan udara. Dia tidak berbentuk dan tidak berwarna, dan tidak ada fluktuasi sedikitpun. Bahkan jika bayangan sisa menenggelamkan seluruh arena dengan energi darah, tidak ada sedikitpun pergerakan dalam energi darah. Seolah-olah Samsara sudah tidak ada lagi di arena. Keunggulan Immortal Exterminator Residence ditampilkan sepenuhnya. Semua orang terkejut, mustahil untuk bertahan melawan teknik pembunuhan seperti itu. Faktanya, itu sangat tidak adil bagi samsara. Itu juga tidak adil bagi murid-murid Asura Manor. Jika itu terjadi di dunia luar, para murid Asura Manor pasti memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan dan menang. Namun, arena membatasi mereka. Terlebih lagi, itu tidak dianggap sebagai serangan diam-diam. 1380 Astaga! Energi merah tanpa kotoran melonjak di arena luas, seperti gelombang pasang aura mengerikan, membumbung ke langit. Seluruh arena, seperti lautan darah, naik dan turun menelan segalanya. Semuanya tenggelam dalam keheningan, terkorosi, dan sekarat, tidak meninggalkan apapun. Namun, ada sosok di lautan darah. Dia memiliki rambut merah tua; setiap helai rambutnya sangat jernih, seolah terbuat dari darah segar. Itu adalah pemandangan setan ketika mereka melayang di lautan darah. Apalagi matanya seperti dua matahari merah bersinar terang, di matanya lautan darah naik dan turun. Astaga! Tiba-tiba, belati hitam pekat seperti sabit datang dari samping, mengarah ke leher sosok yang tersisa dengan sudut yang rumit. Huff! Bayangan yang tersisa mendengus dingin saat kilatan cahaya melintas di pupil merahnya. Dia bereaksi seketika dan membentuk baju besi seperti kristal di sekujur tubuhnya. Ding! Ketika belati itu bertabrakan dengan armor merah terang, itu benar-benar menghasilkan suara dentang logam, dan bahkan menyebabkan beberapa percikan api beterbangan. Astaga! Samsara tertegun sejenak. Kemudian, dia memutar belati di tangannya dan mengarahkannya ke dada sosok sisa itu. Bangkit dan jatuhnya lautan darah. Bayangan di belakangnya tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Kata-kata kejam keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, energi darah merah di sekelilingnya bergolak hebat seperti tsunami. Ia melayang ke atas dan ke bawah, dan dengan aura yang dapat menghancurkan dunia, ia menyapu dan menghantam Samsara. Bam. Meskipun belatinya telah menembus armor merah, Samsara terdorong keluar tanpa sadar. Wajahnya sedikit pucat, dan dia hampir muntah darah. Mendesah di bawah platform tinggi, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Persaingan seperti ini terlalu tidak adil bagi Samsara. Lawannya tahu bahwa akan ada pembunuhan, jadi dia bersiap, yang membuatnya semakin sulit. Selain itu, ruang yang terbatas membuatnya tidak mungkin menunjukkan keunggulannya. Dengan dua kelemahan ini, peluang kemenangan Samsara terlalu rendah. Jika mereka berada di dunia luar, bahkan jika dia tidak bisa membunuh bayangan itu, dia pasti bisa melukainya dengan parah. Dikalahkan begitu, samsara menampakkan dirinya. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia ditekan oleh energi darah sura, tidak bisa mendekati samsara sama sekali. Pada akhirnya, dia muntah darah dan dikalahkan. Dia tidak berdaya. Di arena ini, dia hanya punya satu kesempatan untuk bergerak. Dia akan berhasil atau gagal. Jika kita berada di luar, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Ketika Samsara turun dari ring, bayangan yang berdiri di atas ring berbicara dengan samar dengan kemampuan Samsara. Meski dia tidak bisa membunuhnya, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Pertarungan ini sungguh menghebohkan. Setelah menyaksikan metode penyembunyian Samsara yang aneh dan tak terduga, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka, seolah-olah mereka takut ada dewa pembunuh yang mengintai di sekitar mereka. Pencegahan seperti ini sangat bagus, meskipun Samsara dikalahkan, tidak ada yang berani meremehkan organisasi dewa pembunuh. Sebaliknya, mereka kagum akan hal itu. Selamat, saudara samsara, kekuatanmu meningkat pesat. Ketika samsara berjalan mendekat, Feng Hao tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk menyambutnya. Kali ini, samsara dan Sue Yan telah pergi selama dua tahun. Pasti banyak hal yang terjadi. Setelah kembali ke Kilinggat Manor, pasti ada perubahan besar. Hanya saja dia tidak mengetahuinya. Samsara saat ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Dia telah meningkat secara kualitatif. N. Samsara masih memiliki wajah datar, tanpa banyak kehangatan. Dia mengangguk pelan dan berjalan menuju Sueyan. Baginya, ini sudah merupakan perubahan besar. Bahkan sekarang, selain Sueyan, Feng Hao adalah satu-satunya orang yang dia sayangi. Pada saat ini, Long Yueguan menebalkan wajahnya dan mencoba mendekati Samsara. Namun, wajahnya yang hangat bertemu dengan pantat yang dingin. Setelah berkata begitu banyak, Samsara masih kedinginan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini membuatnya sedikit malu. Jika bukan karena Sui Yan, dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari situasi yang memalukan ini. Aneh sekali. Dia bergumam dengan wajah sedih. Nomor 7, nomor 8, naik ke panggung. Setelah sosok itu menuruni panggung, suara lelaki tua berambut putih itu terdengar lagi. Hati-hati. Feng Hao berkata dengan suara rendah. N. Yan King tersenyum manis. Dengan ketukan kakinya, dia seperti sambaran petir, menggambar lengkungan tajam di udara. Dalam sekejap, dia muncul di atas panggung di seberangnya ada murid Asura Manor yang lain. Ketika dia melihat bahwa itu adalah tubuh petir surgawi Yan King, senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Meskipun dia sangat arogan, jika lawannya memiliki tubuh petir surgawi, dia tidak berdaya. Setelah satu putaran pertarungan, dia dikalahkan oleh serangan terus-menerus Yan King. Dengan pikiran, guntur bergemuruh di seluruh dunia. Langit runtuh dan bumi terbelah. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Adegan itu terukir dalam di hati setiap orang, tak terlupakan. Ini adalah tubuh petir surgawi. Saat itulah Yan King menahan diri. Kalau tidak, murid Asura Manor itu pasti akan terluka parah. Kakak Hao. Wajah Yan King sedikit merah. Berdiri di depan Feng Hao, dia tampak seperti gadis kecil yang menunggu untuk dipuji. Oke, okay, aku tahu kamu bisa melakukannya. Feng Hao mengulurkan tangannya dan mencubit hidungnya dengan erat, menyebabkan kecantikannya memerah. Nomor 9, nomor 10, naik ke panggung. Suara lelaki tua berambut putih itu terdengar seperti biasa. View. Melihat suhu yang langsung muncul di arena, Feng Hao menghela nafas panjang. Dia berhenti berlatih dalam pikirannya saat ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Dia baru saja akan menguji kekuatan ruang ketika kesempatan ini datang mengetuk pintunya. "Saya pergi setelah mengatakan ini kepada dua gadis di sampingnya," kaki Feng Hao menyentuh tanah, dan dia melompat ke atas panggung. "Pakaiannya berkibar tertiup angin, membuatnya terlihat sangat anggun." "Saya mendengar bahwa Anda dapat menolak hukuman surgawi." Su Wu bertanya sambil menatap Feng Hao yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Suaranya sangat dalam dan dapat diketahui bahwa dia bukanlah orang yang impulsif atau sembrono. "Haha, mungkin." Feng Hao tersenyum tipis. Dia tidak memberikan jawaban pasti. "Oh." Su Wu juga menanggapi dengan acuh tak acuh. Matanya sedikit menyipit. Dia tidak lengah karena kepengecutan Feng Hao. Sebaliknya, dia memperlakukannya dengan hati-hati. Dia tidak percaya bahwa orang yang bisa mengalahkan tubuh dewa pertempuran selatan adalah orang yang sederhana mari kita lihat apakah kamu dapat menahan kekuatan luar angkasaku. Melihat Feng Hao tidak bergerak untuk waktu yang lama, mata suhu menyipit dan cahaya seperti cermin muncul. Saat dia mengayunkan tangannya, ruang di depannya direbut oleh tangannya dan diubah menjadi dua cambuk panjang. Dengan suara siulan, cambuk itu menyerang Feng Hao. Desis, desis. Cambuk panjang itu seperti dua ular piton besar. Tubuh mereka ganas dan aura mereka sangat dingin. Seolah-olah mereka masih hidup, mereka menyerang Feng Hao.